saya Niputu Kasumawati, sering dipanggil Miss Putu. Saya guru tari Bali di sekolah Bintang Mandiri. Nah, hari ini Miss Putu akan menerangkan sedikit tentang garapan tari yang sudah Miss Putu bikin yang berjudul Tari Kontemporer Cahaya Bintang. Tarian ini menceritakan tentang kehidupan kita sehari-hari dalam masa pandemi yang pertama. Nah, cahaya bintang, cahaya yang berarti sinar putih yang menerangi kehidupan kita untuk kembali menyongsong melewati pandemi ini. Sedangkan bintang yaitu sinar suci juga yang menerangi dalam kegelapan. Kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi kita harus merenungkan apa saja yang sudah kita perbuat dalam masa pandemi. Adapun gerak tari yang mesti kita pakai dalam tarian kontemporer cahaya bintang yaitu gerak pepeson, gerak pengawal, gerak pekat. Kenapa Miss Putu mengambil tema kontemporer? Karena Miss Putu inginkan anak-anak semua menjiwai gerak tari dan ekspresi dalam perkembangan zaman saat ini. Anak-anak lebih suka ke tari modern atau K-pop. Jadi Miss Putu akan imbangi tari kreasi dan modern agar kita tetap melestarikan seni budaya. Nah, siapa saja penarinya? Iya, ada kelas 8 dan kelas 12, yaitu Lana, Andin, dan Kristina. Oke anak-anak semua, tetap semangat ya. Semangat dalam berkarya, berkreativitas untuk tetap melestarikan seni budaya. Oke, selamat menyaksikan. Thank you.
goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Oh,